Hi guys, welcome to my vlog. Jadi video hari ini itu cuma ikutin keseharian aku aja sih, selalu ya. Yang tidak jelas dan kadang-kadang bisa berubah. Kapanpun dan semoga seru juga ya kan. Jadi hari ini schedule pertamanya adalah aku, Vivi, dan Mimo mau bikin video. Dan aku sekarang lagi nunggu mereka datang dulu ya kan, bersantai-santai. Santai-santai terus. Udah mbak, hehe. Gitu guys, jadi aku tinggal tunggu Vivi Bima datang. Katanya mereka bentar lagi OTW sih, harusnya mungkin 30 menit lagi mereka nyampe. Jadi nanti kalau mereka sudah sampai, aku update lagi. Ya Kim. Sudah datang guys, mereka kita cek ya. Assalamualaikum. Kom. Hai. Hai. Assalamualaikum. Masuk guys. Sorry ada Kim ini. Masuk. Kita punya sesuatu buat lo. Apa? Kita punya sesuatu buat lo. Kita punya hadiah karena dia udah punya pacar baru, jadi kita beli hadiah. Oh gitu ya. Iya. Sangat-sangat besar. Iya, sangat. Oh iya. Iya, sangat-sangat besar dan bermanfaat. Jadi sebenarnya ini adalah nanti kalau misalkan lo nikah kita ngasih kado lagi. Dicicil dari sekarang. Dicicil dari apaan? Sekarang. Lo lihat sendiri. Anjir TV. Iya, TV. Karena kan lo gak punya TV nih di rumah. Anjir TV. Ya, lebih gede daripada karena kan lo di rumah gak punya TV, jadi kita kasihan kan. Dan juga karena kita kalau di rumah dia, kita gabut. Bosen. Bosen, kita gak bisa nonton. Bener banget. Ini beneran TV atau dalamnya ada sesuatu? Oh, enggak, beneran TV. Jadi kita bisa nonton video kita sendiri. Oh, oke. Okay. Seru banget. Seru banget guys, seru banget guys. Lo bisa masukin, jangan gak bisa nurunin ya. Google TV, oh iya kita kan anak punya. Aduh bang, ini banget. Dan ini gede sekali. Baru, anjir ini gede banget. Ini baru kita belinya nih. Ini bener-bener lebih gede daripada TV lo Bim ya? Iya. Anjir gede banget. Gede banget, gede banget, gede banget. Kita unboxing. Jadi guys, sebenarnya di rumah ini tuh belum ada TV. Bener-bener gak ada TV, bahkan di sini ada ranjang. Ini kita waktu itu pernah unboxing, terus kita belum pindahin lagi karena jadi nanti TV-nya mau kita taruh di sini guys. Jadi sekarang kalian bantuin setup. Iya, kita bantuin setup. Wih mantap. Tapi ada TV-nya tapi nggak ada meja. TV-nya ini nih, pakai meja ini dulu kali ya. Ini gue kayak gini nih. Kayak meja ini nih harus nih. Iya kan? Lucu kan? Oh lucu lucu. Lucu. Oh muat. Kita setup dulu ya. Jadi kita akan unboxing TV baru. Lambaikan tangan kalau nggak kuat. Udah nyampe. Tiba-tiba aku melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya Pak ya. Ini ya kartunya ya. Ini pasti kalian udah cek ya? Udah. Wih, surprise. Bukan surprise ya. Gede banget ya, gede banget. Gue nggak nyangka segede ini loh Bim. Kita serahkan pada Bima karena yang merakit-merakit seperti ini aku takut jatuh. Iya benar. Jadi jatuh ya guys. Gede banget. Mantep deh. Jadi gimana Bim? Pas kita cobaan bagus ya. Iya. Sini pasti Desi suka sih. Iya benar. Dia bisa Netflix-an, YouTube-an, Smart TV ya. Smart TV, YouTube semua bisa. Audio Dolby Audio. Iya. Kita mainkan TV-nya Bima. Nyalain ya. Nyalain. Semoga lu suka nih. Harusnya suka, pasti suka sih. Akhirnya ruangan ini ada TV-nya. Akhirnya ruangan ini ada TV-nya, guys. Bagi dua. Tidak naik juga tekan sama-sama sih. Kuka. Kalau dari sana Bim sama angle saya sebelah sini ya, saya akan menjelaskan tentang TV ini. Baik. Secara spesifik ini lebarnya adalah 5,5 inch. Ya. 55 inch. 5,5 kecil. 55 bu, kalau 5,5 HP, oh, Android. Iya. Tapi kayak puas ya kalau nonton TV itu TV-nya gede gini. Iya dong. Slim banget, gue suka banget frameless-nya. Iya benar. Apa bezel? Apa sih namanya? Bezel. Bezel. Bezelnya dia tuh ini apa namanya tipis, jadi dia sampai ujung layarnya. Bisa di apain tuh? Oh bisa, seru banget. Oh iya, jadi biar apa? Download and open the Google Home app on your phone to get start. Wih. When instructed in the app, scan the QR code. Ini gue lagi mau. Yang artinya? Artinya? Ketika intinya lagi in app.
Lagi ngutak hati. TV udah nyala, langsung aja kita mau coba YouTube nya ini udah gak nge-lag sama sekali loh. Kayak maksudnya itu cepet banget. Kebut ya, kebut no delay-delay banget, no delay-delay club. Nah YouTube langsung kebuka. Kalau lemot berarti internet saya yang lemot. Sama apa ya? Wih, siapa banget? Wih, siapa nih? Cakep banget, cakep banget. Iya. Setahu gue TV ini tuh udah ada anti flickernya. Jadi kalau misalnya anti flicker tuh kalau misalnya lo record tuh dia nggak ada yang garis-garis itu ya? Yes, yang garis-garis. Oh, bagus juga ya? Bagus. Lu pengetahuannya lu? Jadi sebenarnya lu marketingnya aku nggak? Katanya, padahal kan kita yang beli bim. Karena gue udah nonton video orang review kukan. Karena kita juga kemarin pas mau ngasih tuh, karena lu sempet ngomongin juga gitu. Yeah. Sebenarnya kita beli ini by request sih guys, gitu. Jadi dia udah request kode, duluan, kode. Tapi dia yang tahu. Requestnya di kode. Iya. Yeah. Dia mau nonton kontennya orang ini namanya Koh Chun. Best audio ya. Ini audio kan Dolby audio. Yeah. Terus ini lo tau nggak? Apa? Nih baju gua. Biru. Iya. Tapi tau kenapa baju biru? Jadi kalau TV itu kan ada blue light ya. Iya. Nah ini dia ada kecanggihannya, fiturnya ada low blue light. Low blue light. Jadi itu kan kalau blue light itu sebenarnya bahaya nggak bagus buat kesehatan mata, apalagi mata anak-anak. Ah, karena ini dia punya low blue light, jadi makanya mendukung aspek yang tadi lu bilang. Kesehatan mata lebih concern ya. Berarti juga nggak boleh lihat lu lama-lama ya. Enggak, kalau ini blue belly, kalau ini blue belly. Guys, ini jujurnya kita kayak presentasi tapi nggak apa-apa ya, ya kan? Karena kita akan mereview TV ini ya. Kita sekarang ganti nama channelnya bukan Desti Sri tapi Desti Gadgetin. Boleh nggak? Terus setahu gue ini tuh TV-nya bisa disetting gitu durasi buat nontonnya. Jadi maksimal 2 jam bisa. Oh, di set sesuka hati. Iya, sesuka hati. Kayak timernya ya? Ada timernya. Jadi kan kadang orang tuh suka kelamaan nonton kan nggak sadar ya. Ternyata udah lama nontonnya. Kalian bisa langsung di timer mati sendiri, istirahat nih, waktu istirahat. Kita seru banget kayak presentasi. Tapi ini penting banget buat anak-anak loh. Penting. Ini kita kayak jualan di... Iya. Langsung aja keranjang kuningnya sekarang. Gitu guys, jadi dia ada namanya health platform. Lagi-lagi health ya. Health, dia tuh sangat concern dengan kesehatan. Yeah. Kita harus sekarang lebih menghargai kesehatan guys, ya buat, kan? Buat karena mam, kesehatan itu mahal. Betul banget. Buat moms yang lagi di rumah. Iya, aja dibeli karena Senin harga naik. Betul ya. Fitur yang terbaru nih bunda. Apa bunda, tuh? Ya kan? Ini dia remote-nya itu udah antibakterial bunda. Oh, antibakterial. Karena mengandung apa? Nano silver inorganik antibakterial. Oh. Nano silver inorganik bakterial. Antibakterial. Iya benar banget. Nah, untuk spesifikasi TV Kukanya itu ada Healthcare TV, Kuka Google TV, Picture Quality, Chameleon Extreme 2.0, Filmmaker Mode HDR10, dan HLG. Sound quality-nya nggak perlu diraguin lagi, pakai Dolby Digital Plus dan Dolby Audio, atau DTS Studio Sound. Bidirectional Bluetooth 5.1. Configuration-nya ada Far Field Voice Control, the Antibacterial Remote Control, dan HDMI. Dan ada USB juga. Terus sound quality-nya, nah kenapa sih suka banget sama Kuka? Oke, Dolby nih. Welcome to Dolby Atmos. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels. Mana popcorn? Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Puts you in the center of the action. Iya kayak di bioskop, keren banget ya bunda-bunda, kita hidupin lagi lampunya bunda-bunda ya kan. Nonton film boleh. Nonton film atau video kita? Iya. Nonton video kita ya. Jadi kita sambil kita mau rehat dulu di sini. Thank you so much lo guys TV-nya. I love ya you. Dong. Jangan lupa nanti rembersan ya. Gimana Bu? Sebentar. Bima lagi apa ya? Kita cari Bima. Bima! Hai. Guys, sekarang kita sudah di rumah Vivi lagi. Apakah kalian ingin melihat Kailan? Yuh.
Mari kita lihat Kayla. Tolong ya yang tadi minta dikatakin lagi di bawah. Ya. Gue makan sekarang. Ini bekas syuting nih guys. Yo guys. Kay. Kailan. Di sepeda kan sambil kita gitu. Kailan. Kailan. Main yuk. Hai. Hai kesayangan Onti lagi bobo dia guys. Ya udah deh nggak diganggu kalau gitu. Tadi kita mau konten ini guys. Banyak banget lagi cara makannya gimana. Oke guys, akhirnya kita pulang juga ya. Perjalanannya menempuh waktu 56 menit anjir. 56 menit. Oke lah, let's go. Oke guys, nanti aku update lagi kalau aku ada sesuatu yang seru atau aku tiba-tiba nanti beli sesuatu atau nih jujur lagi. Yaudah, bye. Aku lapar banget, jadi aku memutuskan untuk mampir ke rest area. Ngerti nggak lo pada semua lapar sampai keringetan? Iya. Sekarang kayak gitu, nggak tahu kenapa. Tadi habis nonton Awe, lapar banget anjir kayak nggak makan. Mungkin aku untuk menghindari makanan yang terlalu berat, aku mencari ya ini ya, apa namanya, buah. Harusnya di Indomaret ada buah. Ini saya beli buah ya guys, aku mau beli itu. Aku mau beli apel nih. Bisa-bisanya kita kelaparan. Oke, okay, oke. Okay. Guys, aku sudah kembali. Aku mau mundur dulu, aku mau isi bensin. Aku udah isi bensin. Aku udah apa? Jalan lagi. Sekarang aku mau makan nanas. Aduh, aku lapar banget anjir. Bismillah ya. Aku juga buru-buru lagi mau foto velg. Jadi aku takut enggak keburu itu, takut gelap. Lapar banget jujur nih, bismillah. Masih bagus kan masih? Ya Allah enak banget. Enak banget. Aku gak ngerti kenapa aku kelaparan banget, jujur. Kayak gak makan, padahal aku kontennya aku ya. Yaudah guys, coba update lagi oke? Harus gitu ya, Gie. Fotonya ya, Gie. Meanwhile, gila foto-foto aku minum. Hai sayangnya. Hai. Hai, hai. Happy banget ketemu sama sayang aku lagi. Lagi berantakan nih rambut nih. Loh, enggak. Oh iya, enggak jadi potong rambut ya. Iya, betul. Gage, kena gage. Betul banget ya guys ya, jadi sekarang kita mau makan bubur. Bubur cap tigri. 2 hours later. Jadi guys, kita lagi mencari bubur cap tiger. Jadi kita tadi udah muter-muter, buburnya hilang. Oke deh guys, makanannya ada cap kuenya, bubur ayamnya, terus ada yang guys, ini buburnya ya kita ambil, aku mau racik sendiri. Buburnya aku aduk ya sayang. Kamu tim aduk atau enggak? Apa? Kamu tim aduk atau tim aduk? Ini tuh yang bikin mama kayaknya tadi pakai telur ayam kampung. Wah, ini sih ini katanya yang paling the best, ini panggang. Aku enggak. Ini dua deh. Nanti kita coba ya. Supportive boyfriend dasar. Coba ya, coba ya. Coba ya. Enak banget. Coba coba. Jadi kita mau ketemu Ajojing. Kalau kalian nonton vlog aku sebelumnya ada Ajojing, Ajo. Aku nggak tahu sih di sana bisa ngerekord apa enggak. Cuma kalau misalnya bisa, aku akan bawa kamera ini ke depan muka Ajo karena Ajo suka banget direkord. Jadi nanti kalau misalnya aku bisa ngerekord, aku kabarin. Overall kita cobain cap tiger enak, tapi pricey sih. Tapi mungkin karena ayam kampung ya. Ajo. Terima kasih Mas Main. Jadi kan hari ini aku dua mobil guys. Bawa mobil Outlander juga, terus diantarin pulang. Yuk, assalamualaikum. Salam, bye bye. Oke guys, aku udah di apart, udah kelar vlog hari ini. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya nggak seru, maafin aku udah berusaha
sekuat tenaga, nggak sekuat tenaga juga sih, maksudnya aku udah berusaha banget supaya vlog yang garing, tapi kalau misalnya garing, I'm so sorry, oke? Okay? Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa like and share and comment dan subscribe, jangan lupa, oke? Okay? Bye!